semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku. Terima kasih udah klik video ini. Aku mau mengucapkan selamat Idul Fitri untuk yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Di video kali ini aku belum bisa bikin video budgeting, tapi aku mau cerita sedikit soal video soal mudik ya, di hari Lebaran tahun ini. Jadi stay tune terus di video aku. Jadi ini adalah kegiatan aku sebelum berangkat mudik, yaitu cuci mobil ya, yang pastinya juga servis mobil. Nah itu tuh anggaran dananya tuh diambil dari ini ya, biaya servis dan biaya yang aku sisihkan tiap bulannya untuk keperluan mobil. Nah ini pas setelah berangkat di hari Lebaran pertama, besokannya aku dan keluarga kecilku langsung menuju tol lingkar luar untuk tol antar luar kota untuk berangkat mudik. Di sini ada juga nggak yang lagi pergi mudik atau udah pulang, bahkan bisa cerita-cerita juga ya pengalamannya. Ini dia kondisi saat aku mudik, yaitu di H+2 Lebaran. Ini alokasinya dari mana? Kebetulan aku memang kan nggak punya tabungan untuk mudik dan Lebaran secara spesifik, karena memang berbeda fokus di tahun ini. Jadi fokusku tuh masih ada pendidikan anak dan juga untuk dana darurat aja. Jadi untuk alokasi mudik ini pure langsung dari dana THR. Makanya kenapa aku belum bisa bikin video untuk budgeting THR ku, karena THR ya aku memang 60% itu untuk keperluan mudik. Jadi rencananya sih setelahnya aku mau punya celengan untuk dana mudik, karena ternyata memang sangat bermanfaat ya. Jadi kemungkinan aku akan membuat celengan mudik itu. Nah ini tuh pemandangan tol Trans Jawa. Jadi kita mudik ke daerah Jawa Tengah, dan ini dia view-nya emang bagus banget. Jadi aku memang sepanjang jalan itu kebanyakan cuma ngeliatin mobil, pemandangan kemacetan, tapi semuanya worth it kok di mata. Jadi anggaran selama aku mudik ini, baik bensin untuk tol juga untuk akomodasi makan, memang diambil dari alokasi dana THR. Jadi memang sepenting itu ternyata untuk bikin budgeting, bahkan untuk bepergian kayak gini ya. Karena kan biasanya kalau di momen-momen Lebaran ini kan bawaannya kita tuh rasanya pengen berbagi. Jadi kayak traktir-traktir ponakan, atau misalnya bagi-bagi angpau. Terus misalnya kita udah lama gak ketemu kerabat yang cuma setahun sekali gitu kan. Jadi pasti deh, ayo pergi makan ke sini, makan ke sana. Nah itu memang alokasinya itu memang harus kita tentukan. Jadi kalau aku dan suami sebelum Lebaran itu kita bikin rancangan THR gitu. Jadi alokasinya kemana-kemana itu jelas. Nah memang akhirnya kita memutuskan kayaknya kita butuh nih dana khusus untuk punya dana mudik dan dana Lebaran. Makanya aku ngeliat teman-teman YouTuber lainnya udah punya dana Idul Fitri, itu rasanya senang banget ngeliatnya, karena pasti memang kebutuhan saat Lebaran itu memuncak ya. Biasanya ada aja gitu yang dibeli. Nah ini balik lagi ke video vlog. Aku juga bingung mau bahas apa. Tapi di sini akhirnya dari kota Salatiga kita pindah ke Yogyakarta untuk sehari sebelum akhirnya kita balik ke daerah Jakarta. Nah ini biasa sih liburan-liburan on budget kayak gini. Jadi tetap senang liburannya, yaitu main-main ke alun-alun, makan bareng bersama saudara-saudara gitu. Jadi memang momen silaturahmi yang dibangun ya untuk mudik itu sendiri. Dan selain biasanya kita jajan, pergi main, dan
jalan-jalan sama keluarga besar, biasanya kan kita juga pengen beli oleh-oleh ya. Nah, di sini kita tipsnya ya yang sesuai dengan on budget aja. Begitu juga dengan penginapan. Aku dan pak suami itu memang memikirkan untuk budget aja. Jadi memang pengen liburan namun budgetnya masih tipis-tipis, itu sebenarnya bisa dikondisikan. Jadi dengan pemilihan hotel, terus juga pemilihan restoran saat makan, atau memang akomodasi saat di sana yang bisa dihemat itu ya, seperti apa. Jadi misalkan bentuk-bentuk liburannya tuh kita ke tempat-tempat wisata yang memang gak terlalu mahal. Nah, ini sebelum balik ke Jakarta, aku menyempatkan diri untuk main ke Prambanan. Ini udah lama banget ya kita gak main ke Prambanan. Rasanya kayak turis aja sih emang kalau ke Jogja terus ke Prambanan. Tapi di sini misi kita tuh untuk anak kita nih, si bocil itu, dia tahu gitu soal candi dan sejarah. Di sini ternyata cukup ramai dan sekarang Prambanan bagus banget pemeliharaannya ya. Karena aku terakhir kesini kayaknya sekitar 15 tahun lalu. Waktu itu 2 tahun setelah gempa Jogja, waktu itu candinya masih hancur ya, dan sekarang masih ada beberapa yang masih dipugar, tapi sekarang ini udah mulai bagus banget tempatnya. Meskipun ada kenaikan harga, tapi menurut aku ini worth it karena lebih ke pengalaman ya. Anak tuh jadi mengerti ada beberapa tempat hiburan yang gak selalu mall gitu. Jadi ada situs-situs bersejarah. Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian juga ngajarin soal sejarah gitu. Ini dia view Prambanan di pagi hari menjelang siang. Kita cuma ngambil tiket masuk biasa aja, jadi nggak yang pakai mobil listrik, kayak mobil apa ya, mobil piknik keliling-keliling gitu. Jadi untuk yang mau liburan tapi tetap on budget itu sebenarnya bisa-bisa aja, yang penting kita bisa mengakali gitu ya kebutuhannya. Oke, ini aja dulu untuk video budgeting mudiknya. Untuk video budgeting keuangannya insya Allah akan aku upload di video selanjutnya. Bye-bye.